Untuk Naturagen, cara pakainya untuk padi itu sangat mudah sekali. Yang paling penting itu aplikasinya paling bagus 10 hari sekali. Ya ingat ya, 10 hari sekali untuk padi. Nah, difermentasinya selama 7 hari, semprot 10 hari sekali. Untuk hasil yang bisa untuk kelihatan hasilnya itu 4 kali. Jadi 4 kali diaplikasikan itu hasilnya udah jos gandos, mantep pokoknya. Nah, kalau ingin hasil yang super lagi, ini bisa diaplikasikan antara 6 sampai 7 kali, itu makin mantep lagi, buahnya lebih berisi dan juga tahan terhadap hama. Nah, ini kita buktikan di sini ya, perbedaannya ini yang pakai ini enggak pakai pupuk sama sekali nih. Bisa di ini belum ada pupuk kimia sama sekali. Karena ya memang sini langka banget pupuk kimianya. Liatin daunnya lebar-lebar. Saya ambil satu. Nah ini, liatin. Dan kita lihat sampingnya. Ini sampingnya punya tetangga. Sampingnya punya tetangga. Ini punya tetangga. Punya tetangga ini dia udah 1 minggu lebih dulu. Tanamnya lebih dulu 1 minggu. Kita bandingkan dari lebar daunnya aja beda. Ini punya tetangga yang udah 1 minggu duluan tanam. Dan ini yang tanamnya itu terakhir ini. Bandingkan. Perbedaannya jauh banget. Lebih lebar, lebih warnanya lebih hijau, lebih enak ya. Liatin, ini yang nggak pakai dia nggak megar, dia masih kayak kuncup. Yang pakai liatin, megar langsung nih. Dia siap beranak pinak. Ini padi umur sekitar 20 harian. Oke, terima kasih. Seperti itu, jangan lupa ya, Naturagennya langsung difermentasi. Makin lama fermentasinya makin bagus, maksimal di 6 bulan. Ya, jadi kalau di fermentasinya sekalian banyak, nanti ada sisanya pakai terus, itu makin jos. Naturagen mantap.